kalau saya pilih, mestilah saya cari pet. Takkan saya cari awak pula. Awak nak tolak ke pilih saya? Takkan. Lagipun, saya tak pernah mengaku pun saya lelaki. Saya perempuan. Nama yang dia beli, Adonna. Salam pengenalan. Individu yang bakal termasuk dalam senarai Kak Ponti TV pada kali ini semuanya merupakan perempuan tulen, cuma mereka lebih selesa berpenampilan dan bergaya seperti lelaki. Wajah yang kacak, gaya yang mencairkan hati pengikut mereka yang kebanyakannya terdiri daripada golongan sejenis, kadang-kadang menyebabkan agak sukar untuk mempercayai mereka dilahirkan sebagai seorang perempuan. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 7 gadis paling kacak dan popular di TikTok. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Di tempat ketujuh bagi gadis paling kacak dan popular di TikTok ialah Azrin Azman. Aku ada ambil tea ke, aku ambil pil hormon jantan ke, tak, aku tak ambil. Aku dulu main gym, lepas tu aku berhenti. So, agak macam tough sikit lah kan. Azrin atau nama sebenarnya Alia berusia 23 tahun dan merupakan gadis yang aktif dalam sukan terutamanya bola baling. Dari raut wajah Azrin, kadang-kadang mata kita seakan tidak percaya bahawa dia dilahirkan sebagai seorang perempuan sehinggalah Azrin sendiri mengakui perkara tersebut dengan menunjukkan gambarnya bertudung. Azrin Azman juga tidak kisah dengan kecaman netizen apabila ditanyakan tentang hubungannya dengan teman wanitanya. Azrin menganggap sebagai seorang manusia, kita tidak pernah lari daripada membuat kesilapan dan berdoa suatu hari nanti dia akan berubah menjadi individu yang lebih baik. Di tangga ke-6 bagi gadis paling kacak dan popular di TikTok ialah Pit Azman. Yes, I'm girl. Tak, you tak lurus pun. Seriously, I'm girl. Pit Azman atau nama sebenarnya Maisarah yang berusia 22 tahun ini berasal dari Gombak, Selangor. Pit Azman mempunyai puluhan ribu pengikut di TikTok yang rata-ratanya merupakan gadis remaja. Kebanyakan pengikutnya masih tidak menerima bahawa Pit dilahirkan sebagai seorang perempuan kerana raut wajah dan tubuh badannya tidak ubah seperti seorang lelaki. Pit Azman walau bagaimanapun mengaku bahawa dirinya ialah seorang perempuan biasa, cuma dia aktif dalam bidang sukan dan juga seni mempertahankan diri. Dengan senyuman manis serta menjawab pelbagai soalan dari pengikut dengan tenang, banyak hati gadis yang tertawa dengan Pit Azman. Di tangga kelima bagi gadis paling kacak dan popular di TikTok ialah penyanyi yang pernah tular suatu ketika dahulu iaitu Della Delon. Berakhirnya kisah kita. Anda masih ingat, Della Delon pernah mengeluarkan single bertajuk Persia pada tahun 2017. Lagu tersebut menjadi tular dan mendapat kecaman netizen kerana netizen berpendapat suaranya sumbang dan imej songsang ditunjulkan oleh Della Delon di dalam video klip tersebut. Video klip lagu tersebut juga dikecam bertubi-tubi kerana netizen mendakwa video tersebut memperlihatkan konsep. Selepas senyap dari industri seni, Della Delon kini aktif di TikTok dan mendapat puluhan ribu pengikut. Dan seperti yang dijangka, rata-rata pengikut Della Delon adalah dalam kalangan gadis. Della Delon tidak pernah menafikan jantinanya sebagai seorang perempuan. Cuma dia berasa selesa dengan imej sebegitu. Mak, ada orang cakap kalau orang lelaki orang segar, mak. Hei, kau gila ke? Kau lawa sangat ke pakai cungkup ni? Lebih baik kau pakai je tudung ni, ha? Kau tengok, haa. Dah standby tudung? Oh, yelah, mestilah. Tun gila, ha? Tengok, barulah lawa, ha? Cantik. Mak cantik ke orang cantik ni? Adiklah cantik. Oh, bukan mak. Tapi nama puji mak cantik je ke? Sama-sama, cantik lah. Nak pakai tudung, guys. Okay, tudung bye. Bye. Ditanya mengenai status hubungan, Della Delon secara terus terang mengatakan dia sudah pun mempunyai seorang yang istimewa yang dikenali dengan nama Girl. Rata-rata pengikut memuji kekacakan gadis ini dan berdoa supaya Della Delon kembali kepada imej seorang wanita suatu hari nanti. Di tempat keempat bagi gadis paling kacak dan popular di TikTok ialah Ali Sulaiman. Ali Sulaiman merupakan pemilik akaun TikTok dengan pengikut seramai 102,000 yang rata-ratanya terdiri daripada wanita. Lelaki ke perempuan? Okay, nama saya Nur Filisna binti Sulaiman. So, fikir sendirilah, okay, saya lelaki ke perempuan? Alice berkata dia adalah seorang perempuan yang aktif bersukan sejak sekolah lagi. Disebabkan hal tersebut, dia berasa selesa berpenampilan seperti lelaki kerana minatnya yang lasak. Alice tidak melenting apabila ditanyakan tentang status hubungannya dengan seorang gadis. Alice secara jujur mengakui dia menyukai lelaki dan wanita. Alice juga meminta doa yang baik-baik daripada pengikutnya supaya dia diketemukan dengan lelaki yang boleh memimpinnya suatu hari nanti. Alice juga rajin melayan soalan daripada pengikutnya walaupun kadang-kadang soalan tersebut menyakitkan hati dan lebih kepada berbeza.
bentuk kecaman. Raut wajah yang kacak dan jawapan positif yang selalu diutarakan di akaun TikToknya menyebabkan Alice diminati oleh ramai gadis di platform tersebut. Walaupun sedar Alice merupakan seorang gadis, kadangkala sesetengah pengikutnya masih seperti tidak percaya dengan kenyataan tersebut. Alright, Alice got this a lot. Okay. Maybe because of the way I respond towards all the comments. It's just that, to be honest, nak cakap Alice always positive tu tidak. It's just that I'm a type of person yang I don't really bother about what people talking about me. Di tempat ketiga bagi gadis paling kacak dan juga popular di TikTok ialah pemilik akaun TikTok yang dikenali dengan nama Eddie. Di platform TikTok itu, Adriana Azhari, 24 tahun atau Eddie, dikenali kerana gayanya yang kelihatan lasak dan kasar seperti lelaki. Namun, kemunculan gadis itu yang manis berbaju kurung moden rona merah jambu ketika Aidilfitri yang lepas telah mencuri perhatian ramai. Eddie yang juga graduan bidang perniagaan itu sering mendapat komen dari pengikut wanita yang memuji ketampanan dan tubuh segar Eddie walaupun dia seorang gadis biasa. Netizen juga memuji kecantikan Eddie semasa mengenakan baju kurung semasa hari raya yang lalu. Eddie mengakui dia berasa sangat terharu dengan komen dan sokongan positif daripada netizen. Eddie memberitahu bahawa dia pernah berambut panjang sebelum ini tetapi perwatakannya memang agak kasar sejak dahulu lagi. Setiap kali hari raya Eddie akan mengenakan baju kurung seperti gadis lain dan tidak pernah berbaju Melayu atau kurta. Tidak lari daripada dikecam, Eddie memandang kecaman itu sebagai sesuatu yang positif dan meminta semua agar mendoakan yang baik-baik saja untuknya. Bercerita tentang dirinya, Eddie memberitahu bahawa dia memang seorang yang lasak dan aktif dalam bidang sukan sejak di bangku sekolah lagi. Nasib baik you bukan macam lelaki kat luar sana. Semua tak guna. Sayang, memang saya cakap yang lelaki. I can't do why. Apa banyak kali nak bagi tahu. Di tempat kedua bagi gadis paling kacak dan popular di TikTok ialah Acik atau Ahmad Lufi Arif. Sebelum popular di TikTok, Acik sudah pun popular di Instagram. Acik mempunyai ratusan ribu pengikut di Instagram sebelum aktif di platform TikTok. Acik menjadi kegilaan ramai gadis sehingga kan ada yang tidak mahu percaya bahawa Acik sebenarnya adalah seorang perempuan. Acik sendiri tidak pernah bercakap tentang jantinanya serta menjalani hidup dengan imej seorang lelaki. Lebih menjadi tanda tanya netizen adalah apabila Acik tampil berbaju Melayu semasa sambutan hari raya serta Acik jarang memperdengarkan suaranya di media sosial. Hi guys, today kita nak react dekat Blackpink punya lagu baru. How you like that? Sehinggalah pada tahun 2018, seorang individu yang mengenali Acik yang mendedahkan bahawa dia sebenarnya seorang perempuan dengan nama Ainul Mardihah. Walau bagaimanapun, itu semua tidak menjejaskan populariti Acik dan dia tetap diminati oleh ramai gadis kerana rupa paras yang kacak dan fashion yang santai serta bergaya. Walaupun pelbagai kecamannya diterima, Acik tetap tenang dan memilih untuk menjadi dirinya sendiri. Di tempat pertama bagi gadis yang paling kacak dan juga popular di TikTok ialah pemilik akaun TikTok yang dikenali sebagai Angah. Angah atau nama sebenar Asmira berasal dari Perak dan mempunyai lebih 500,000 pengikut di TikTok. Angah mengakui sejak kecil dia selesa berpakaian lelaki dan berambut pendek. Gadis kelahiran Perak ini bukan sahaja mempunyai ramai pengikut dari Malaysia, malah mempunyai ramai peminat dalam kalangan gadis di Indonesia. Berlesung pipit, mempunyai senyuman yang manis serta raut wajah yang comel menyebabkan ramai gadis yang meminati Asmira ataupun Angah. Sebelum ini, Angah pernah bertudung tetapi mengambil keputusan untuk tidak bertudung semula kerana dia masih belum bersedia dan meminta agar semua mendoakan yang baik-baik untuknya. Angah berkata dia cuba untuk berubah secara perlahan-lahan dan akan menutup aurat dengan sempurna suatu hari nanti. Walaupun digilai ramai gadis, Angah menolak dakwaan bahawa dia menyukai sesama jenis dan memberitahu bahawa dia cuma gadis biasa yang sukakan imej serta rambut pendek seperti lelaki. Cukuplah cakap pasal corona. Banyak kan cakap pasal Allah. Aku kan nak belagak pandai. Sebab ni yang aku tahu. Ni yang aku pandai. Ya, aku macam ni. Bukan aku tak layak nak cakap apa yang aku nak cakap. Aku macam ni bukan berarti aku ni betul-betul ahli neraka. Bukan aku nak cakap betul-betul pegak aku ahli syurga. Satu je. Walaupun mempunyai imej dan rupa paras yang dikategorikan sebagai kacak, individu terbabit masih belum terlambat untuk kembali kepada imej seorang gadis biasa. Imej seperti lelaki tidak menjamin bahawa seseorang perempuan itu mempunyai minat kepada kaum sejenis. Apapun, kita semua doakan yang terbaik agar mereka semua menjadi individu yang lebih baik suatu hari nanti. Adakah anda setuju dengan carta 7 gadis paling kacak di TikTok yang disenaraikan oleh Kak Ponti TV? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Hai semua, assalamualaikum. So, ramai yang dekat komen yang saya tengok, mana ada si sang perempuan ada hukum. Yes, sebab perempuan yang kurus mesti ada hukum. Macam saya harap dapat jawab. Thank you semua.